Hai, Sidultuber. Tahukah kalian jika banyak sekali hewan aneh yang hidup di bumi? Maksud dari aneh di sini adalah hewan dengan bentuk unik yang jarang terlihat di kehidupan sehari-hari. Alasannya bisa jadi karena mereka tinggal di tempat yang tidak terjangkau manusia, atau memang spesiesnya terancam punah sehingga hanya tersisa sedikit. Ingin tahu betapa absurdnya tampilan hewan-hewan ini? Mari tonton terus video ini sampai habis. Pygmy marmoset. Pygmy marmoset merupakan jenis monyet terkecil di dunia. Monyet ini berbulu keemasan yang hidup di hutan hujan Amazon dan makanannya yaitu cairan batang pada tumbuhan berkayu. Monyet ini juga disebut sebagai monyet jempol karena memiliki tubuh yang berukuran sebesar jari jempol orang dewasa, yaitu sekitar 117 sampai 152 mm. Berat badan hewan ini hanya 100 gram, lebih ringan daripada sebuah iPhone. Monyet ini sangat lucu. Namun keberadaannya hampir punah di habitat alaminya. Kelelawar putih Honduras. Kelelawar putih Honduras merupakan spesies hewan yang memiliki penampilan bak boneka. Rata-rata panjang tubuh kelelawar putih Honduras adalah 3,7 hingga 4,7 cm yang menjadikannya sebagai kelelawar mungil. Kelelawar putih Honduras memiliki mantel putih yang halus, sedangkan telinga, wajah, hidung, bagian kaki serta sayapnya berwarna orange cerah. Selain itu, keunikan kelelawar ini terdapat pada hidung yang menonjol dan berbentuk segitiga, sehingga para ilmuwan menyebutnya sebagai kelelawar berhidung daun. Terdapat pula selaput hitam tipis yang menutupi tengkorak mereka yang berfungsi untuk memberi perlindungan dari radiasi ultraviolet. Seekor makhluk misterius sejenis serangga ini ditemukan pada Januari 2009 lalu. Makhluk ini memiliki sayap yang dapat terbang dengan tubuh mirip ngengat, namun memiliki bulu seperti anjing pudel dengan warna putih. Serangga ini kemudian disebut dengan nama Poodle Moth yang pertama kali ditemukan oleh Dr. Arthur Anker asal Bishkek, Kyrgyzstan. Ia menemukan Poodle Moth di wilayah Gran Sabana, Venezuela. Lalu mengabadikan penemuannya itu lewat video dan sejumlah foto. Akhirnya para peneliti mencatat Poodle Moth sebagai ngengat spesies baru. Ikan sembilang berjepit. Seekor ikan sembilang hasil tangkapan nelayan ini viral di media sosial. Pasalnya, ikan yang menonjol dengan ciri berkumis ini memiliki capit seperti kepiting. Ikan sembilang bercapit itu nampak digeletakkan di lantai. Ikan ini oleh perekam video disentuh badannya dengan serok. Untuk menandakan, ikan sembilang berwujud tak lazim itu masih dalam keadaan hidup. Selama ini, bentuk ikan sembilang yang didapati hampir sama dengan lele. Bedanya, sembilang mempunyai 3 patil, 1 patil punggung, dan 2 di sirip. Patil ikan sembilang justru beracun. Jika tergores atau tertusuk patil ikan sembilang, maka wajah kalian akan menjadi pucat. Seluruh badan terasa panas dan susah tidur, bahkan bisa kejang-kejang. Meskipun ganas racun ikan ini hanya menempel pada badan selama 24 jam, dan racun akan hilang.
goblin. Jika berbicara soal hewan predator di laut, pasti kita teringat dengan hiu. Kemampuannya dalam memburu mangsa dan bentuk seramnya mampu membuatnya dijuluki King of the Ocean atau Raja Lautan. Nah, salah satu spesies hiu yang berhasil mencuri perhatian ialah hiu goblin. Hiu yang tergabung dalam ordo Lamniformes atau hiu makarel ini mendapat julukan sebagai hiu alien karena bentuk uniknya. Tak hanya moncong, tetapi bentuk tubuhnya pun unik. Umumnya hiu makarel memiliki tubuh yang berbentuk seperti torpedo, otot-otot kuat, serta sirip dan ekor yang kaku dan keras. Bertekstur lunak, tubuh hiu goblin rata-rata memiliki panjang 1,6 meter dan rekor hiu goblin yang terpanjang pernah mencapai 3,8 meter. Nah itu tadi guys, beberapa hewan yang aneh dan ternyata hidup di bumi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.